Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini tutorial bagaimana cara membuka pengetap mesin ini teman-teman ya. Ini kan seperti ini ya. Kalau kita paksa seperti ini ya rusak. Nah, gampang rusak, bisa patah ini teman-teman ya. Jadi untuk membuat penahan ini awet, maka yang harus kita lakukan adalah ini kan biasanya buka pakai tangan kanan teman-teman ya. Ini pegang seperti ini. Jempol kita di sini, di paling ujung sini ya. Nah, ini seperti itu. Masukinnya pun jangan jangan emosi, pelan aja. Tuk, sudah selesai seperti itu. Ini teman-teman, saya ulangin. Nah, kenapa ini harus dikasih tutorial? Biasanya saya sering nemuin dudukan ini, plastik ini patah teman-teman, penahan ini. Jadi kalau patah nyarinya biasanya susah. Walaupun ini sekecil ini receh. Kalau di nggak ada ini misalnya ini patah ya, kan lucu, eplek-eplek gitu, gak estetik seperti itu. Oke, jadi supaya lebih estetik, lebih awet, caranya seperti ini. Ini jempol ini dorong, jempol ini dorong gitu. Nah, baru tarik ini, dorong seperti itu. Oke, itu aja teman-teman tutorialnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.